Saya ada satu kisah sahabat Nabi, namanya Nuaiman. Nuaiman ini setiap hari mabuk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ketemu Nabi, minum khamar dulu. Tahu khamar haram, tahu. Karena cari perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ketemu mabuk, entar ditegur sama Nabi. Ya Nuaiman, haram, jangan diikutin. Jangan diminum lagi. Iya ya Rasulullah, sadar, senang Nuaiman. Besok ketemu lagi, mabuk lagi. Ada satu kisah lagi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal oleh dua orang yang dicintai. Nuaiman ingin bikin senang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ngelihat Nabi itu selalu bersedih. Karena cintanya Nuaiman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuaiman ini berangkat ke tempatnya Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid jual kambing. Diminta sama Nuaiman, ya Zaid, saya ambil kambingnya dua, saya mau hadiahin ke Nabi, katanya. Oh iya, silahkan, kata Zaid. Duitnya mana Nuaiman? Duitnya nanti minta sama Nabi. Ini kira-kira yang begini kalau kita ketemu, kita apain nih orang? Dibawain dua ekor sama Zaid yang nganterin. Bukan Nuaiman yang bawa. Nuaiman ngintip dari samping tembok. Ngeliatin begitu kambingnya disampaikan kepada di tangan Nabi. Zaid nungguin. Rasulullah senyum. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini hadiah dari Nuaiman. Ya Rasulullah, alhamdulillah, kirim salam sama Nuaiman. Dan setelah sedihnya Nabi, pertama kali senyum saat Nuaiman menghadiahkan kambing kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterima sama Nabi, Zaid enggak jalan, diam aja. Ada apa lagi wahai Zaid? Ada lagi yang mau dibicarakan? Enggak ya Rasulullah, duitnya. Dan di situ Nabi ketawa yang kedua kali karena melihat Nuaiman sedang ngintip di balik tembok. Nabi bayar kambing tersebut dengan niat Nuaiman bukan orang yang punya. Karena cintanya Rasulullah kepada Nuaiman, Nuaiman dapat sesuatu kedudukan terhormat di hadapan Allah.